はい、皆さん、おはようございます。おはようございます。はい、スタバッパギー頑張りぶるさま、サヤニクラスヒロ先生。サヤアブセンドルや、semua udah hadir。はい、ありがとうございます。nah、sebelum masuk ke pelajaran, kalau di Jepang itu kita senam, taiso, ね、itu sebelum belajar, ikuti aku ya, gerakannya ya. はい、それじゃあ行きましょう、お願いします。1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8。teman-teman udah segar kan? Dan masih semangat kan belajar bahasa Jepang? Hari ini aku akan ngejarin kalian tentang angka. Nah, minggu lalu kan udah bilang pas sebut umur 37 tahun, 37 sai desu. Gimana caranya menyebutkan bilangan dalam bahasa Jepang? Siap berhitung? Kita mulai hitung dari 1 sampai 10 dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hai, ini adalah 1 sampai 10. Tapi untuk angka 4 dan 7 ada sebutan lain. 1, 2, 3. Tadi saya bilang shi, tapi ada bacanya juga yon. 1, 2, 3, 4 atau shi. 5, 6, 7 atau shichi. Tadi saya sebut shichi, ada juga 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada dua sebutannya. Hai, selanjutnya adalah dari 11 sampai 20 kali ya. 11 sampai 20. Tadi sudah kita belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari 11 itu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi ini masih 11, satunya di depan. Jadi kita sebutnya 10 dulu, 10 dan tanpa 1 lagi, 11 jadi 11. 12, 1 dulu, lalu 2, jadi 12. Setelah itu 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, sampai 20. Setelah itu, mulai dari 21, angkanya jadi 2. Tadi udah jadi 20. Setelah itu 21 jadi 21, 21. Seperti bahasa Indonesia ya. 21. Ini sebutannya seperti bahasa Indonesia. 21. 21, 22, 23, 24 atau 24, 25, 26, 27 atau 27, 28, 29, 30. Sama dengan 30 juga, 31, 32, 33, sama juga 31, 32, 33, sampai 99. 99, 99, 99. Nah, setelah itu jadi 100. Sebutan bilangannya ganti, bukan ju lagi, tapi jadi 100. 100, 100, 100. Setelah itu 101, tambahin 1 di paling belakang. 101, 102, 103, 104, dan seterusnya. Kalau 111,
111, 111, 112, 113. Sama dengan 120, jadi 120. Tadi kita sudah belajar 20, 21, 22, 23. Jadi kita tambahin aja dengan 100-nya. 120. 120. 121, 121. Nah, setelah itu jadi ribu. Kita ganti sebutan bilangan lagi. Sen. 1000 itu sen. 1001-nya adalah sen ichi. 1002 sen ni. Sama dengan seterusnya, sen juichi, sen niju, sen sanju, sen kyujukyu. Kalau 1111 apa? Sen hyaku ju ichi. Ne, ichi, 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 sen hyaku ju ichi, 1111. Dan setelah itu jadi 10.000, jadi man. Sebutan bilangannya man. Ichiman. 10.001, ichiman ichi. 10.011, ichiman juichi. 10.111, ichiman 111. Kalau 11.000, 111 apa? Ayo. Jawabannya wa 11111 ですね. はい. Setelah itu 100.000. 100.000-nya jadi 10.000. Nih, 100.000 wa 10.000. 100.001 101. 100.011 101. Oke. Setelah itu 1 juta jadi 100.000. 100.000. 1 juta 1 101. 1 juta 11 101. Kalau 4 juta 400.000. Nih. Kalau 7 juta 700.000. Nih. Setelah itu 10 juta. Nih, 10 juta wa 1000.000. Kalau 10 juta 1000.000. 20 juta 2000.000. 30 juta 3000.000. 3000.000 1. 30 juta 1. 3000.000 1. Setelah itu 100 juta. Sebutan bilangannya berubah. Bukan mang, sen mang atau mang lagi, tapi ok. Ok. Jadi 100 juta menjadi 1 ok. 100 juta 1, 1 ok 1. Kalau 300 juta 3 ok. 500 juta 5 ok. Nah, seperti itu. Harus hafal ya bilangannya ya. Dan untuk menyebutkan jumlah secara umum, 1 buah, 2 buah, 3 buah, 4 buah, 5 buah, seperti itu ya. Itu menjadi 1つ, 2つ, 3つ. Bukan 1, 2, 3 ya. Ini agak susah. Bacanya ada di sini ya. 1つ, 2つ, 3つ. Ini 1, 2, 3. 1 buah, 2 buah, 3 buah. 1つ, 2つ, 3つ. Setelah itu 4つ, 5つ, 6つ. 4つ、5つ、6つ. 4, 5, 6. Nah, setelah itu 7つ、8つ. 9つと. いい1つ2つ3つ4つ5つ6つ7つ8つ9つと。
Sepatutnya untuk menyebutkan jumlah secara umum. Buah. Satu buah, dua buah, tiga buah, empat buah, lima buah. Tadi kita sudah belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Digabung dengan ko. Jadi seharusnya jadi ichiko, kan? Tapi kalau kita orang Jepang sebutnya iko. Sedikit berbeda. Hati-hati ya, bukan ichiko, tapi iko. Satu buah. Iko, niko, ni ne. Sanko, yonko. Di situ nggak ada, tadi kan sebutannya ada dua jenis, yon dan shi. Tapi digabung dengan buah ini, ko ini, kita nggak bakal pakai shi. Selalu pakai yon. Iko, niko, sanko, yonko, goko, rokko, nanako. Ini juga tadi kita belajarnya shichi juga kan, nana dan shichi. Tapi kita di sini pakainya nana. Nanako, hakko, kyuko, juko. Oke? Sebutan ko untuk buah. Satu buah, dua buah, tiga buah, empat buah. Jadi iko, niko, sanko, yonko. Hati-hati, bukan ichiko, tapi iko. Selanjutnya, kalau dalam bahasa Jepang untuk berhitung, ada banyak macam-macam kata satuan. Misalnya, usia, umur. Sai. Sai. Ini kita pernah belajar waktu kita memperkenalkan diri ya. Sai. Issai. Ini juga kita belajarnya ichi, ni, san. Ichi, tapi kita nggak sebutin ichi, sai. Tapi issai. Issai. Nisai. Sansai. Yonsai. Gosai. Roksai. Nanasai. Hassai. Kyusai. Jussai. Dan untuk kertas, piring, atau uang kertas, atau foto, lembar kan? Satu lembar, dua lembar, tiga lembar, empat lembar. Dalam bahasa Jepangnya, pakai mai. Ichi mai. Kalau kita belajar ichi, ini pakai ichi. Tadi isai, tapi ini ichi mai. Bukan is, i, i, mai. Itu susah kan? Sebetulnya i, mai. Itu nggak susah. Jadi, ichi mai. Ni mai. San mai. Yon mai. Go mai. Roku mai. Nana mai. Hachi mai. Kyu mai. Ju mai. Selanjutnya, hewan besar seperti sapi, banteng, gajah. Kita pakai ekor kan? Satu ekor, dua ekor, tiga ekor, empat ekor, lima ekor. Bahasa Jepangnya, to. To. Satu ekor. Itu menjadi itto, bukan ichito, tapi itto. Nito. Santo. Yonto. Goto. Rokuto. Nanato. Hachito. Kyuto. Jutto. Desu. Selanjutnya, mobil. Alat elektronik seperti TV, kulkas, dan lain-lain. Biasanya kita pakai unit. Satu unit, dua unit, tiga unit, dan lain-lain. Dalam bahasa Jepangnya, dai. Ichi dai. Ni dai. San dai. Yon dai. Go dai. Roku dai. Nana dai. Hachi dai. Kyu dai. Ju dai. Selanjutnya, bangunan. Satu lantai, dua lantai, tiga lantai, empat lantai, lima lantai. Dalam bahasa Jepangnya, pakai kai. Kai. Ini juga bukan ichi kai, tapi ikkai. Ikkai. Nikai. Sangai. Ini kita pakai sangai. Sangkai bisa juga sih. Tapi kadang-kadang kita sebutnya sangai. Sangkai, sangai. Yonkai, gokai, rokkai. Ini bukan rokukai. Karena ku dan ka itu di sampingan, di sebelahan.
itu agak susah untuk pelafalannya. 6回, 7回, 8回, 9回, 10回. Dan nomor urut. Nomor urut tua. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam gitu ya. Dalam bahasa Jepangnya pakai ban. Ichiban, niban, sanban, yonban, goban, rokuban, nanaban, hachiban, kyuban, juban. Dan selanjutnya, kai, kali, satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali. Dalam bahasa Jepangnya pakai kai. Ini kai sama dengan yang lantai ya. Kai, ikai, nikai. Ini pertama kanjinya berbeda, bentuk kanjinya berbeda. Dan yang kedua, intonasinya sedikit berbeda. Lantai ikai, nikai, kai, kai, kai. Tapi untuk kali ini ikai, nikai, sankai, yonkai, gokai, rokkai, nanakai, hachikai, kyukai, jukkai. Teman-teman tahu perbedaan intonasinya? Dan pengecualian. Ada ipiki nihiki. Itu untuk ekor kucing atau anjing. Ipiki, satu ekor, ipiki. Biasanya pakai hiki. Kalau digabung dengan satu, menjadi ipiki. Nihiki. Sambiki. Ini jadi bi. Yonhiki. Gohiki. Ropiki. Pakai pe. Nanahiki. Hapiki. Kyuhiki. Jupiki. Susah ya. Ipiki pakai pe. Nihiki untuk dua biasa hiki. Sambiki pakai be. Sambiki. Yonhiki ini biasa hiki. Gohiki. Ropiki pakai pe. Nanahiki. Hapiki pakai pe juga. Kyuhiki. Jupiki pakai pe. Selanjutnya, satuan untuk botol, pensil, pulpen, dan rokok. Kalau di Indonesia, sebutan untuk pensil, pulpen, rokok itu batang. Dan sebutan untuk botol itu pakai botol ya, satu botol, dua botol, tiga botol gitu. Tapi kalau dalam bahasa Jepang, ini semuanya sama, pakai hon. Pakai hon. Tapi seperti yang sebelumnya kayak ekor yang hiki, ini juga ganti-ganti cara perapalannya. Coba ya kita ya. Dari satu, ippon, pakai pe, ippon. Nihon, sanbon, pakai be, yonhon. Gohon, roppon. Nanahon, happon. Kyuhon, juppon. Oke, untuk tiga pakai be, bon. Sanbon, yonhon, gohon, roppon. Untuk satu, enam, delapan, dan sepuluh pakai pon, ippon. Nihon, sanbon, yonhon, gohon, roppon, nanahon, happon, kyuhon, juppon. Selanjutnya, untuk gelas dan cangkir. Kita biasanya pakai satu gelas, dua gelas, tiga gelas, empat gelas. Ini bahasa Jepangnya pakai hai. Hai. Tapi, seperti sebelum-sebelumnya, ini juga ganti-ganti sebutan. Untuk satu, pakai ippai. Dua, nihai. Sanbai, pakai be. Yonhai. Gohai. Roppai. Nanahai.
8杯 9杯 10杯 ね 1杯 2杯 3杯 3杯 seperti sebelum-sebelumnya 4杯 5杯 6杯 7杯 8杯 pakai 9杯 10杯 Nah, kalian tahu nggak kalau gesture berhitung orang Jepang bagaimana? Kalau untuk satu tangan, kita hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini berapa? 4. Kalau ini berapa? 6. Nah, seperti itu. Dan kalau pakai dua tangan, biasanya kita 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oke. Ini mirip dengan Indonesia ya mungkin ya. Jadi, ini berapa? 7. Kalau ini berapa? 3. Ini berapa? 10. Wah. Oke, ya sudah bel, tandanya kita selesai. Nanti silakan latihan sendiri di rumah ya. Sampai jumpa di kelas Hiro Sensei selanjutnya. Soredewa, kore de kyou no jugyou wo owarimasu. Arigatou gozaimashita. Mata ne.